نشرت جريدة القبس الكويتي الكويتية dalam satu majalah jaridah koran atau majalah koran Al-Qabas Al-Kuwaitiyah, ini koran Kuwait, nasyarat menerbitkan berita, menurunkan berita makalan, oh bukan berita, makalan, tulisan ya, makalah ja'afi isinya seperti ini, ja'afihi isinya seperti ini. Jadi ja'afihi isinya ini Britania bi asliha tatahaddatsu hadil ayyam anil alam ruhani. Inggris bi asriha seluruh penjuru tata hadasu pada berbincang-bincang hadil ayam beberapa hari ini adalah alam ruhani, tentang alam rohani. Iya, dan kebetulan saya waktu ini nih ada di sana, di korannya tuh tiap hari cerita hantu, cerita apa namanya di London ya, cerita kamar mandi banyak, ada orang buka keran airnya ngucur, ketika diluat nggak ada basah, nggak ada apa, kering semuanya. Nanti kadang-kadang pintu ngebuka sendiri, nanti lihat lagi baju kapsok, baju lewat sendiri, macam-macam lah. Di kota metropolitan London ceritanya gitu, iya memang senang juga hobi juga, enak nyaman kan kita gitu. Tentang ini bisa mengajukan ini seperti itu. Namanya siapa itu? Peter Godwin. Alladzi kada yatamatta'u bimawahiba ruhaniyat. Yang dia memiliki banyak keahlian ruhaniyat. Kalian rohaniatku artinya lama nikah mah bisa sembar sembur, mas, kayak ulat dumung kah, pus paras gitu, artinya rohaniat tuh, medukunan lah kalau di sini mah gitu. Khariqatan luar biasa, yastati'u biwasitatiha. Dia bisa dengan menggunakan ruhani itu an yusfil marda minal arad, minal amrad, bisa menyembuhkan pasien minal amrad dari berbagai macam penyakit al musta'iyah yang sudah akut, yang sudah kronis, al musta'siyah yang sudah kronis, sudah akut. Wa yakshiful asya al mafqudah, dan bisa mengungkap barang-barang yang hilang. Oh, dompetnya hilang, oh di sana jatuhnya, di sana di pinggir sungai Cimanuk ada di sana, jangan lupa, kagum kan. Saya tadi malam ada maling ambil kamera saya. Oh, ada kameranya di pasar sana, di pasar Loak, pasar setan sana. Lah, betul ada kan gitu. Itu contohnya. Wa yusakhirul arwah li khidmatil insan, dan bisa menaklukkan roh untuk membantu manusia. Ya 5 tahun yang lalu lah di Jakarta ada pelelangan jin dengan harga 3 juta per ekor. Itu taruh di botol ya, nanti dalamnya ada jinnya, 3 juta jualnya. Mau beli enggak? Ya seperti itu. Ya. Ya iya.
Begitu. Ya, suatu sore di London juga, ibu mencari anaknya yang baru umur 7 tahun. Udah malam gak pulang-pulang, cari-cari ternyata lagi di atas pohon. Nak, ngapain lo? Turun, gak mau. Udah malam, cari apa? Gak mau. Ibunya pakai bahasa Inggris, si anaknya bisa bahasa Jerman, tapi belum pernah belajar bahasa Jerman loh. Ujung-ujung bisa bahasa Jerman. Di persewa ngeramat-ngeramat juga kadang-kadang bisa ngomong bahasa Arab pisan kadang-kadang itu. Iya. Ini fenomena semacam itu tuh gimana? Udah. Ya sama tahu bukannya Peter Godwin. Ya sama tahu bi qudratin faridatin. Dia punya kemampuan yang hebat luar biasa. Ya satya bi wisatatiha, dengan perantaranya itu dia bisa an yujada fi aksar min makan. Bisa hadir di banyak tempat. Wah, Peter Godwin ini di Bandung ada, di Jakarta ada, Surabaya ada, fi makanin wahidin, di satu tempat ada. Saya juga sering, berapa kali lah, ada orang bertengkar. Buya ada di Bandung sama saya. Yang selalu sama saya di Jakarta. Berantem. Ya kan lucu. Ya, saya enggak tahu gimana. Saya bilang saya yang di Bandung, saya di sini aja ke mana tanggal sekian. Enggak, saya ke mana-mana. Barangkali mah fotokopian barangkali. Enggak tahu, saya juga enggak tahu. Mungkin ada orang yang sama, barangkali enggak Buya. Ya, saya juga nggak tahu. Dan lucu begitu tidak kan gitu. Ya saya juga nggak tahu. Dia juga cerita kok. Dia juga cerita. Saya juga nggak tahu. Misalnya nggak ke Jakarta, nggak ke Bandung mana aja. Nggak ada di sini aja. Itu. Memakan fi waktin wahidin. Fakat karena yusahidu asliqa'uhu, teman-temannya melihat. Iya, si Peter Godwin tadi itu di London, di London masalan. Wa yusahidu akharuna, dan teman yang lain melihat. Fil lahzati nafsia, pada saat yang sama. Fi Liverpool, ada di Liverpool. Ini London ada, Liverpool ada. Wa akharuna, yang lain, fi Manchester, ada. Nah, Liverpool ada, Manchester nggak ada, di London nggak ada. Bisa hadir di berbagai tempat, aneh kan. Bainama yuakidu fariqun rabin, sedangkan orang yang keempat malah meyakinkan anau lam yakun fi hadzal makan wala fi dzaka fi dzalika, enggak ada di Liverpool, enggak di Manchester, enggak di London, kok gimana sih. Wa inna makana yajlisu fi manzilihi, dia tinggal di rumahnya kok. Baina zaujati wa ula, di sini rumahnya sama anak istrinya. Dokter siapa di Liverpool, di London, di Manchester, ada semuanya? Enggak. Enggak gitu. Wa ahyanan kanat ajaduhu al-athiriyah, kadang-kadang juga jasadnya seperti ada serat, seperti bayang-bayang. Al-mukhtalifa, yang bermacam-macam, kayak gelombang gitu. Tatajamma'u fi makanin wahidin, berkumpul di satu tempat.
fayakunu jalisan baina asdiqaihi, duduk dengan diantara teman-temannya masalan umpamanya. Fawujatan tadkhulu alaihim jami'u saksiyatihi al-ukhra. Tiba-tiba lagi duduk supaya ada bayang-bayang selep 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 selep. Oh, banyak banget, berarti apa itu bayang-bayang itu? Rob, rob, rob pada masuk semua. Itu. Waktu syarikuh meljisa, duduk bareng-bareng. Fatati saksiyatuhu asaniya, yang kedua, kepribadian yang kedua, wa salisa, wa rabi'ah, wal khamisa, wa yusbihu Peter Godwin, ibarat an khamsi saksiat, seperti ada tokoh pribadi, ada lima kepribadiannya. Nah, jejer padak ini. Tujalisul hudur, ikut duduk hadir. Watatahaddatsu, ikut ngobrol. Ilaihim, kepada mereka. Watatahaddatsu ba'duha ma'abad, ngobrol dewek berlima itu. Kaplak-kaplik, lima orang ngobrol. Bainama yakunul jami mabhurina. Yang hari ini bingung, ini gimana? Gimana Peter Godwin-nya ini? Itu cerita begitu di majalah Al-Qabas Al-Kuwaitiyah. Wa fujatan khasira Peter Godwin. Iya, akhirnya tiba-tiba bangkrut, ya, mengalami kegagalan Peter Godwin ini. Kulesein, semuanya kehilangan. Wa tahawwala ila insanin adi, lalu dia berubah jadi manusia biasa lagi, yang tidak punya kehebatan-kehebatan. Walam ya'ud qadiran ala shifa'il marda, dan dia sudah tidak bisa lagi menyembuhkan orang sakit. Kayak ponari kah? Pelaga itu misalnya kah? Sampai ngantri kan? Dapat batu apa aja? Batu geledek lah. Ya. Wala iktisaful asya al-mafqudah, dan tidak bisa lagi menemukan barang-barang hilang. Dah, enggak bisa. Wala kasfal mustaqbal, dan tidak juga bisa menebak-nebak masa depan. Wala taskhirul arwah, dan tidak bisa menaklukkan arwah. Dikhidmatinas, untuk membantu manusia. Waqad bada'at ma'satu Godwin, tragedi yang dihadapi Godwin dimulai fisanatil madiyah, tahun kemarin, indama hawala istighlal al-mawahib, ketika dia akan mengeksploitir, memanfaatkan kehebatan-kehebatan, allati munihat lahu yang telah dia miliki, litahqiqi makasibi maji makasiba maji litahqiqi makasiba majiyatin, untuk memperoleh keuntungan-keuntungan materi. Bahwa yandurul an ilal madi al qarib, dan sekarang dia melihat pemandangan, melihat sekarang al madi al qarib, masa lalu yang baru dilewati itu. Wa yaqulu inna ma hadatsa li lam yakun fil husban, sesungguhnya apa yang terjadi pada diri saya itu tidak pernah diduga-duga, tidak pernah diduga-duga. Teka kali gane faqad ghadibtu ghadibatil arwah minni, para arwah marah kepada saya. Wasalabatni barokatuha
akhirnya keberkahannya diambil semua. Jadi dia tidak pernah mendatangkan arwah, hanya kebetulan saja datang itu. Nah sekarang dia marah, terus akhirnya kepintarannya diambil semua, ya wis. Gitu aja. Seperti ponari, seperti apalagi. Tapi itu biasanya gini, ketika digunakan untuk mencari materi, gitu, pasang tarif. Mereka juga marah, enak bos, kita singkong ngeleng, sesing oleh duit, koplok sih lama, ucapkan apa, kan gitu. Masa dia yang kerja capek, kamu yang dapat duit, enak aja. Itu. Ya, dongkol gak tuh? Dongkol juga marah juga, enak aja. Gue yang capek, dapat duit lagi. Sama itu medit maning, bilok bakar menyan, ya, segan. Ya, duitnya buat bakar minyan, buat makan mereka kan gitu. Ini buat dipakai lagi. Ya, itu apa laporan-laporan pengalaman-pengalaman yang semacam itu terus kita kumpulkan, dan saya juga pernah rajin ngumpulin barang-barang begitu tuh. Cerita gitu tuh. Artinya bahwa ya memang kalau sebetulnya mah yang paling lengkap cerita gitu tuh agama Islam sih. Agama yang lain kan sebesar angel dewa, ya kan? Kita kan ada jin, ada setan, ada iblis, ya kan? Ada korin, wah, ada malaikat. Lengkap kita mah dibanding yang lain tuh, iya.